Mirsa, sehari pasca dikebumikan, masyarakat masih terus berdatangan untuk berziarah ke makam Emeril Khan Mumtaz, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Warga yang hendak berziarah dibatasi waktu kunjungan serta jumlahnya. Sehari pasca pemakaman Emeril Khan Mumtaz, anak pertama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masyarakat mulai berdatangan ke lokasi makam di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Masyarakat yang datang baru bisa masuk ke area pemakaman pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat melakukan takziah ke makam almarhum Eril, masyarakat dibatasi oleh petugas setempat. Ya, mendoakan biar almarhum menjadi ahli surga. Pada atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama PRRI Setuan Jawa Barat, mendoakan putra almarhum menjadi contoh buat anak muda semua. Masyarakat yang masuk ke lokasi pemakaman maksimal 10 orang dengan waktu lamanya takziah selama 15 menit. Keluarga seperti apa? Ya, jadi bagi warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan takziah, yang kami minta adalah yang pertama memperhatikan protokol kesehatan, karena ketika terjadi kerumunan orang, maka masker perlu disiapkan dan juga jangan terlalu berkerumun. Gitu ya, karena pandemi COVID-19 memang belum selesai sepenuhnya. Yang kedua, berkaitan dengan keamanan, tolong barang-barang pribadi ini betul-betul dijaga, jangan sampai menjadi korban pencopetan. Kendaraan, parkiran motor juga dipastikan membawa kunci ganda, karena ketika diketahui bahwa banyak masyarakat yang hadir untuk melaksanakan takziah, ini juga menjadi informasi bagi para pelaku kejahatan untuk datang ke sana mencari mangsa. Walaupun tenaga personil pengamanan sudah kita siapkan, namun dari pribadi juga menjaga keamanan pribadi masing-masing. Yang ketiga, mari kita hormati keluarga yang datang ke sana, mohon untuk tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan selfie-selfie, tapi kita juga menghaturkan doa, memanjatkan doa bagi almarhum agar husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, keluarganya pun yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Sementara itu, guna mengamankan lokasi di saat banyaknya warga yang ingin takziah, pihak kepolisian menyiagakan 25 orang personil di lokasi. Selain itu, warga pun diimbau menggunakan kunci ganda saat berziarah serta jangan melakukan foto selfie agar proses takziah berjalan hikmat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.